cleaner beli nama robotic vacuum cleaner model ES350. So ini dia punya kotak yang vacuum ini dia beli dengan harga secara bukal dalam RM120 termasuk postage daripada China. So share dengan kawan-kawan, so dapat dengan harga RM120. Mungkin harga dia berbeza dekat dalam Shopee ataupun Lazada. So boleh tengoklah. Tengok kat sini. ES350 robotic vacuum cleaner. So ini kotak dia besar macam ni. Kat sini dia ditulis noise reduction, powerful cleaning, USB charging dengan 90 minit masa untuk charge. Kita buka dulu ya. Inilah kotaknya. Dia punya spare part. Tengok. Ini mungkin dia punya ni yang dekat tepi-tepi ni. Dia ada bulu-bulu dia. Mungkin namanya sweeper. So ini mungkin cable charge. Brush kecil. Dan juga kain. Kain tak silap saya letak dekat bawah digunakan mungkin sebagai mop, tapi sebenarnya bukan mop yang betul-betul mop lah. Mungkin nak bagi lantai tu licin sikit ke, nak bagi lagi bersih. Sebab tak boleh juga bergantung harap pada sweeper saja je ni. So, kita tak tepi dulu. Ni ada gum. Kabel pakai USB. Ya, besar dia macam besar periuk. Ini tangan saya. Besarnya. Ini memang besar lah. Ini manual dia. Tapi 100% cakap China. So saya tak boleh nak explain lah. Tapi tengok dari gambar ni macam faham lah sikit cara pemasangan dia. Dia duduk macam ni. Di belakang dia, ini mungkin pasangnya sweeper. Swissnya. Okay.
ada dia punya angin kot, dia punya angin panas yang keluar. Kita tunggu pasang. Okay, ini sebab dalam dia punya manual dia, dia letakkan kain dekat sini. Macam ni je. So nak letak, boleh tak letak pun bom boleh saya rasa. So macam tak perlu pun tak apa, sebab kita bukan nak mop, kita nak dia berjalan untuk menyapu sahaja. So ini mungkin dia punya lubang sedutan lah. Lubang sedutan dia. Kita buka ni dulu. Dalaman dia. Ini dia punya, ini dia punya filter dia. Okey. Ini kuasa sedutan dia. Oh, ini adalah tempat dia punya nilah cucuk yang kabel USB tu. Macam ni. Kita cas. So dia taklah se hebat macam jenama sekarang ni yang iRobot semua tu yang datang cas sendiri. Tapi yang ni cas manual lah. Biasanya dengan range harga dia lebih kurang, harga pun lebih kurang 100 lebih. So macam tak boleh nak expect benda tu adalah harga yang 500 ke atas yang boleh cas datang cas sendiri ke. So macam ni lah. Macam ni pun dah cukup membantu dekat rumah kita. Tapi kena fikir, kena ingat jugalah, ini adalah bukan untuk kita harapkan dia juga untuk menyedut banyak-banyak sampah yang besar dan juga apa orang kata yang susah, sebab kita setiap akan kena vacuum dan juga menyapu setiap minggu sebab nak lagi bersih lah. Macam habuk ni sekadar orang kata budak-budak tabur-taburkan makanan ke, untuk bersihkan tempat daripada mata kita duduk sibuk tengok macam-macam benda, sampah-sampah lalu itu kan. So membantu jugalah untuk saya sebagai seorang WFH, work from home, yang keadaan PKP ni ada banyak yang kerja, ada anak kecil, so boleh membantulah. Okay, itu sajalah review dari saya. Nanti kita akan tunjuk cara function dia lepas ni ya. Okay. Bye.